Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang sadayana. Tostaruang teu acan. Kapeser keneh beas. Siamari beas teu kabeuli, aya lipen kabeuli. Baroga keneh salaki. Lamun teu boroga salaki keun ke Partai Gerindra meunang aya boga program salaki gratis. Hayu ka pro kabeh. Sabab ayeuna mah abad anyar. Dina wengi ieu urang sami ngumpul ngariung bongkok ngaronyo. Di lapang sepak bola anu tara aya main bolana. Leres teu? Alam sepak bola nutara aya main bola. Sabab tradisi main bola geus leungit di lembur-lembur. Leres teu? Mimiti kanu futsal, geus futsal bosen, futsal henteu main bola henteu. Leres teu? Ai Indonesia yang jadi juara, ai tradisi bola na teu dibangun. Mudah-mudahan ka payuna sim kuring miharep ka Bapa Kade Sukasari. Ieu pikiran kuring. Engke kantor desa pindahkeun ka dieu. Engke belah ditu bukakeun jadi lapang bola supaya ngeblak ka sawah. Jadi kabuka jalana lapang standar nasionalna aya sawahna ngeblak. Sabab naon ka dieunakeun rakyat urang geus teu boga tingalieun. Naon cenah? Sawah katingali teu ayeuna. Katutup ku bangunan. Walungan katingali teu. Kang Dani mah teu katingali sawah, bisa jalan-jalan ka luar negeri da pengusaha. Ninggang Ce Eroh. Jeung Ma Ici. Beas mahal, sirah stres. Kulit tandur geus eueuh nu nandurkeun, kulit ngaramet geus eueuh nu ngarametkeun. Kuli derep nges ewe nunga derepken. Jalan-jalan nate ukur naik mobil odong-odong. Bener te? Bring kaditu, bring kaditu depresi. Weh akibat nate. Akibat depresi, naon nu kajadian di rakyat urang. Budak stres diker budak kene. Budak stres ku beak kuota. Budak stres beak pulsa. Budak stres hayang jajan. Budak stres hayang memotoran. Budak kene ngesal stres. Budak stres indungna. Bapakna. Balukarna naon. Baju anyar, sepatu anyar. Tapi unggal poe ditanggih ku bang keliling jeng bang emo. Kepro. Kepara anggota DPR selebet-kelebet sim kuring kapayun. Salah sawios anu dipayunan kurahayat urang ayeuna teh nyaeta lamun nginjem duit sok hese nupang babarina ku Bang Emo. Ngalunasanana make bang keliling. Akhirna Bang Emo kripu, bang keliling kripu. Akhirna salat truk di lemur ge. Jadi kuring dina danget ieu ngelingkeun ka diri, ngelingkeun ka para pamimpin, ngelingkeun ka warga kabeh. Dijieun we kegiatan ku sim kuring ngaranna teh ruwat jagat mapaghu. Ruwat jagat naon artina? Jagat teh geura ruwat. Ari jagat diruwat teh naon? Dipiara, dijaga jeung diriksa. Kumaha carana? Sirah cai geura jagaan tangkalna tong ditaluaran. Susukan ulah pinuh ku runta, walungan ulah pinuh ku plastik, kungkulungan ulah kahalangan ku piceuk pabiceunan rahayat geura jaga jeung riksakeun, lemur geura balikeun ka alam asalna, alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna. Naon hartina di lembur teh alam padang titinggalian teh ngeblak. Arendah satungtung deuleu, laut satungtung deuleu, gunung satungtung deuleu, sawah satungtung deuleu, alam padang eta di lembur teh poe panjang poena 24 jam sabab hirupna silaturahmi nagara tunjung
kunjung sampurna hirupna hirup inuku kabagjaan sampurna hirupna sirih simbehan silih dedehan silih welasan silih asihan aya nu kitu di lemur ayeuna teu aya. Dengan ibu siapa? Juliana. Ibu Juliana, yang kakaknya Pak siapa namanya? Hartomo. Hartomo ini bukan? Ini bukan, Bo. Halo? Maaf. Halo? Ya. Ya, Pak. Ini bukan. Ya. Ya. Ayo coba dipanggil. 30. Mau atau mau, Le? Tomo. Ini mbakmu, Le. Sopo, Le? Tomo. Ini mbaknya bukan? Tomo. Ya. Mbakmu itu, Le. Le. Ini sopo, Le? Jalingan ora, Le. Le, aku sopo, Le? Mbok, udah bilang katanya Mbok, Mbok barusan. Mbak Mi. Mbak Mi. Kelingan ora. Hah? Mbak Mi eling ora le? Mbak Mi. Tahu. Mbak Mi eling ora le? Ini Mbak siapa? Mi. Siapanya? Kakak. Kakak. Kowe kelingan saudara kelingan harus sapa le? Atau gini aja, Bu. Ini adik ibu. Ya, sudah 30 tahunan lebih. Berpisahnya di mana? Dia di Jakarta, saya di Batam. Dia dulu sama orang tua, ibu saya sudah meninggal. Oh, dia dulu tinggal di Jakarta. Wah. Sama siapa? Dulu ada bapak, sekarang bapak udah sepuh. Oh, dulu sama bapaknya sama ibunya tinggal di Jakarta. Hilangnya ya. Gimana itu bisa jadi hilang? Di hilangnya di anu Cempaka Putih, lokasi Cempaka Putih. Oh, dia pergi dari rumah. Hotel, Pak. Dia pergi dari rumah. Bawa sepeda ontel. Oh, bawa sepeda ontel dari rumahnya. Usia berapa dulu dia pergi? Ya. Kemungkinan sekitar 20-an, soalnya saya sudah bekerja di Batam, Pak. Oh. Itu adik saya, kan saya nomor 4. Heeh. Adik saya nomor 5 masih ada, nomor 6-nya sudah meninggal. Mm-mm. Nomor 7-nya dia. Oh, jadi sekitar umur 20 tahun ya waktu itu. Iya. Berarti sekarang umurnya 40 tahun ya? Lebih. Oh, lebih. Lebih. Oh, lebih. Tapi kelahiran tahun berapa saya lupa. Iya. Jadi nggak ketemu sama sekali. Sama sekali.
wajahnya dia saya waktu SD. Iya waktu SD. Saya kan udah merantau, saya merantau. Oh, ibu nah, sekarang di Batam. Tuh tidak, saya sudah kembali pulang ke lokasi dia waktu sekolah SD. Ibu di Jakarta? Enggak, di Solo. Di, oh, di Solo. Di Sukoharjo. Sukoharjo. Udah deh kalau gitu mungkin hari besok saya anterin ke Sukoharjo, Bu ya. Oh, besok mau diantar ke Sukoharjo. Nah, Sukoharjo boleh, besok boleh, berangkat boleh. Saya berangkat ya dari sini. Gimana? Nah, ini temperamennya enggak membahayakan. Enggak, baik, Bu. Iya, iya. Saya soalnya sudah lama, Pak. Dia baik, baik banget. Saya sebenarnya dulu pernah saya posting mungkin Pak Lurah berapa bulan yang lalu ya? 2021 ya. Ya 2021 pernah ketemu sama saya ya? Pernah posting ya? Posting waktu olahraga. Waktu olahraga, cuman waktu itu dianya kabur. Pergi. Nah kemarin tuh saya lewat maghrib-maghrib lagi makan di tempat sampah kok. Akhirnya saya ajak bisa ngobrol. Tadinya kan mau saya bawa ke rumah sakit jiwa. Nah ternyata menurut Sulor itu dia normal. Akhirnya di mandi ganti baju, cari data di kependudukan ketemu. Gitu loh. Begitu. Dianya baik. Bicara mau. Baik, Bu. Waktu itu juga waktu saya tanya lama dia bilang dari Jateng. Gitu loh. Enggak, dia waktu pergi itu memang kondisinya udah begini. Kurang paham, saya enggak tahu. Saya lama enggak ketemu, Bapak yang tahu. Oh. Tapi rencana Bapak itu apa? Pulang ke Jawa karena dia di saat di Bapak di Jakarta tuh juga sendiri. Saudara ini kemarin mau dipulangkan mau travel gitu loh rencana. Tapi entah besok entah mau ada rencana pulang. Ke Solo. Iya. Iya, Bapak mau pulang ke Jawa juga. Atau gini aja, saya nunggu Bapak nyampe Solo dulu ya kalau gitu ya. Oke, ya. Nanti saya kabarin, Pak ya. Jadi bapaknya pulang sampai Solo dulu. Kalau bapaknya sudah sampai Solo, saya kabarin, saya anterin ke Solo. Karena kan perjalanan dari rumah saya ke Solo cuma 4 jam setengah kok. Oh gitu. Ya, iya. Ya, deket, Bu, udah lewat tol sekarang. Di sini aman, Bu, di tempat kontrakan. Saya siapin kontrakannya, makannya dipenuhi, bajunya udah bagus-bagus. Dan sekarang udah bersih, udah mandi, rajin sebenarnya saya 3 kali. Makannya udah banyak. Udah makan ya? Udah makan. Iya. Asalnya selama ini tidurnya di makam, di kuburan. Oh, iya gitu. Soalnya dia kan udah hilang udah 30 tahun lebih. 30 tahun, tapi bener ini adik ibu ya, bener ya? Ini adik saya. Soalnya wajahnya sama dengan kakak saya. Mirip ya. Dulu waktu itu waktu hilang dari rumah naik sepeda ontel tuh ibu nggak tahu penyebabnya apa ya? Tahu. Itu yang kemungkinan tahu Bapak kemungkinan. Oh, Bapak. Cuman sampai sekarang Bapak belum dikasih kabar, belum dikabarin. Selama ini waktu hilang 20 tahun dianggap punya keyakinan masih ada nggak? Saya. Selama ini ibu beranggapan kemana adiknya ini? Ada di Jawa Tengah. Oh, dalam pikiran dalam ibu. Feeling saya. Ada di Jawa Tengah. Iya. Karena saya dalam waktu saya ini udah pindah ke Solo, saya selalu berdoa supaya Tuhan beri petunjuk bahwa saya tuh masih punya saudara, ada masih hidup. Jadi saya nggak ada yang lain. Saya percaya ada yang mengizinkan Tuhan masih ada dia di dunia gitu. Saya memang nggak punya pikiran adik saya itu nggak ada. Ada, cuma saya nggak tahu. Saya selalu bilang sama kakak saya juga, adik itu masih ada, tapi di tahun mana nggak tahu, aku bilang gitu. Kalau kemarin yang telepon, pokok saya, Pak. Kalau kemarin yang telepon saya dari sana Sukoharjo itu siapa? Yang perempuan? Saya. Oh, ibu, yang kemarin sore itu telepon ibu. Ya. Sore. Yang cuman waktu itu ibu belum kenal bener ya, belum yakin bener ya? Iya, sama kali. Datanya data betul, itu data keluarga kami. Terus memang kami kehilangan saudara berpuluh-puluh tahun. Tapi udah dikirim foto, udah yakin bahwa ini adik ibu ya? Iya, yakin. Okay. Semua saudara saya kirimin, semua saudara itu si Tomo, itu Tomo, itu Tomo. Belum saya sebutin namanya itu. Okay.
Ya udah, nanti ibu silahkan tunggu bapaknya pulang dulu. Nanti kalau bapaknya sudah pulang, saya kasih kabar. Nanti saya antar ke sana, ya. Iya. Dia baik, Bu, nggak galak, nggak apa. Dan dia tidak dalam kategori, menurut dokter, tidak dalam kategori ODGJ, Bu. Enggak. Dia mungkin dia stres aja kali, Bu, ya. Stres aja. Iya, tertekan pikiran, iya. Oh, iya. Sepertinya. Seperti kehilangan daya ingat aja. Jadi tidak dalam kategori ODGJ. Wajahnya juga lihat oleh Ibu wajahnya, Bu. Tuh lihat. Wajahnya baik loh, Bu. Baik. Coba Pak, nyalakan lagi Pak. Ah, sok. Ini kakak. Ayo ngomong, Mbak. Bami le. Ingat Bami saya? Bami. Ingat Bami? Bami yang di Batam dulu, Nak. Le. Bami. Lah, udah ngomong, Bu. Udah. Jadi anak itu loh. Jadi anak si Suparmi. Iya. Oh iya, Mbak Suparmi katanya benar Suparmi. Ya Tuhan, betul. Iya. Karena saya namanya Yuliana Sri Suparmi. Iya. Panggilannya Mbak Mi. Iya, katanya Mbak. Saya nyebut Mbak Mi. Iya, katanya Mbak Suparmi katanya barusan. Iya tuh Mbak Suparmi. Ayo ngomong. Iya. Aku ada di Jawa, Le. Pulang ke Jawa ya, Le ya. Ya udah, nanti kita antar pulang. Pokoknya dalam keadaan sehat, baik, tidurnya nyenyak, makannya udah mulai bagus, ya. Ibu terima kasih ya. Sampai ketemu nanti di Solo. Terima kasih, matur suwun ya. Terima kasih.